Ketemu lagi dengan gue Rindra Perkasa dari Street Art Custom. Dan kali ini di depan gue ada satu unit motor Suzuki Inazuma yang baru selesai dimodifikasi. Agak spoiler sedikit, gak apa-apa, karena abis ini gue akan menceritakan beberapa hal mengenai custom atau modifikasi di motor ini. Apa aja yang dilakuin di Street Art Custom. Dan terakhir gue akan test ride motor Suzuki Inazuma ini. Yuk kita lihat proses pengerjaannya. Ini adalah motor Suzuki Inazuma yang mengusung mesin 4 tak SOHC berkapasitas 248cc, 2 silinder dan bertransmisi 6 percepatan. Inazuma diklaim mampu memberikan daya maksimum mencapai 24 PS dengan torsi maksimum 22 Nm. Keunggulan torsi yang besar membuat Inazuma mudah untuk berakselerasi dan cocok untuk dimodifikasi. Untuk di Suzuki Inazuma ini, sebenarnya pengerjaannya dibilang simple juga enggak. Beberapa hal kayak misalnya sasis belakang memang dipotong untuk dibikin versinya agak melandai, lurus gitu. Kalau bisa teman-teman lihat di sini hasilnya juga lurus. Jadi buat boncengan flat gitu ya. Nah, untuk pengerjaan rangka motor, nggak boleh sembarangan. Selain harus rapi secara estetika, pengerjaan rangka harus benar-benar diukur secara matang serta presisi. Dan biasanya tim melakukan pengecekan berkali-kali dengan tujuan agar sasis nggak miring serta nyaman untuk dikendarai. Selanjutnya, suspensi belakang Inazuma ini dirombak total. Yang awalnya menggunakan tipe monosuspensi, tim Street Art Custom merubah menjadi double suspensi supaya terlihat lebih vintage. Dan yang gue suka dari bentuk joknya kalau yang sekarang adalah, kalau misalnya teman-teman lihat, joknya seperti ini. Jadi tankinya waktu gue teman-teman Street Art Custom bikin pertama, memang bagian belakangnya lebih dibikin lebih kecil, di under, di dalam, atau di lebih kecil daripada lebar rangkanya, sehingga joknya memang sengaja dibuat di keluar ya, jadi seperti memeluk kalau bagian sininya. Pengerjaan dudukan jok belakang menggunakan bahan galvanis ukuran 1 mm. Tim Street Art juga menggunakan dudukan aki dan kelistrikan menggunakan galvanis ukuran 1 mm. Untuk di bagian depan tangki, kunci kontak gue pindah ke sini. Nah, karena bentuk tangkinya itu ala-ala kecil seperti ini, jadi bagian depannya dibikin cover. Jadi kesannya lebih padat gitu ya. Nih, covernya seperti ini. Bautnya 1 dan 2. Simpel aja buat membentuk bagian tangkinya lebih terlihat padat. Untuk bagian tangki, juga menggunakan bahan yang sama, yaitu galvanis ukuran 1 mm. Tangki didesain agak kecil, namun padat dengan paduan cover depan. Tujuannya agar mesin berkapasitas 250cc ini nampak sedikit lebih besar. Tim Street Art Custom juga merubah bagian cover tutup samping. Tim juga menambahkan bukaan untuk jok, tujuannya agar memudahkan dalam mengontrol aki dan kelistrikan yang ada di bawah jok. Perubahan juga terjadi pada bagian headlamp, dan penambahan mudguard pada bagian bawah mesin, yang tujuannya untuk melindungi mesin dari benda-benda asing. Nah, untuk silencer belakang, Inazuma memang kan 2 silinder ya. Jadi memang 2 piston
Jadi dia aslinya juga udah kanan kiri. Nah, dibuat lagi balik lagi ke kanan kirinya. Cuman versi mufflernya atau silencernya dibikin lebih short dan suaranya jauh lebih ngebass. Tapi tetap standarnya SAC nggak pernah bikin silencer itu yang berisik gitu, yang sampai disumpahin orang, nggak pernah. Jadi ini adem suaranya. Tadi kan nanti di test ride kita denger aja ya, atau mau gue nyalain sekarang? Kurang lebih seperti itulah suara silencer dari Inazuma ini dibikin kanan dan kiri. Nah, setelah bagian custom mentah yang menempel di Inazuma ini selesai, selanjutnya tim mulai memisahkan atau membongkar seluruh komponen motor ini untuk masuk ke dalam proses pengecetan. SAC Painting, tim Street Art Custom mulai mendempul dan memoles parts yang sudah di custom. Untuk proses pengecetan dikerjakan oleh Firman. Dan gak hanya rangka serta bodi motor aja yang dicat, bagian mesin pun ikut dicat agar motor benar-benar fresh ketika diambil oleh customer. Setelah pengecatan selesai, tim Street Art Custom mulai merakit bagian mesin dan salah satunya adalah kelistrikan yang digawangi oleh Dani, mechanical dari Street Art Custom. Dani juga akan sedikit membagi tips soal kelistrikan nih. Ini gue lagi masang dioda. Apa itu? Sebenarnya sih fungsinya bukan buat di electric motor, buat barang-barang elektronik. Sebenarnya. Cuman gua fungsiin di sini karena sensornya kan pakai LED, lampu sennya nih. Semua pakai LED. Otomatis tahanannya kurang karena LED ini wattnya kecil. Sehingga harus dibantu pakai dioda ini. Kalaupun nyala, kan LED udah flasher pakai flasher LED khusus, tapi tetap kan nyalanya bakalan hajar, semuanya nyala empat-empatnya. Jadi kalau pakai dioda aman, diodanya bebas mau pakai 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, gak masalah. Setelah kelistrikan terpasang sempurna, tim Street Art Custom yang lain lanjut mulai merakit komponen variasi lainnya. Untuk kaki-kaki, gue tetap mempergunakan suspensi depan originalnya Inazuma. Velgnya juga nggak gue ganti karena biar kesannya urban, jadi kekinian. Jadi konsep motornya agak retro, tapi velgnya masih udah menggunakan racing. Kebetulan Inazuma velg racingnya memang udah lebar, sehingga gue nggak terlalu ribet lagi. Gue tinggal pakein ban Shinko E705 Trailmaster ukuran 130 di bagian depan dan ukuran 170 di bagian belakang. Dan untuk beberapa hal seperti handle kopling, handle rem, terus kemudian bracket knalpot, bracket spakbor, dudukan plat nomor, dudukan bracket spakbor belakang, itu kita kasih sentuhan chrome aja supaya lebih kesannya lebih elegan. Nah, gue juga mau ngasih tahu nih, yang namanya setiap proses custom motor atau kerjaan nggak selalu berjalan mulus. Biasanya ada aja kendala yang datang. Kendala ini biasanya membuat kita semakin matang lagi di kemudian hari. Nah, seperti ini nih, masalah terjadi di motor Inazuma ini pas banget ketika customernya datang. Apa lagi, Dan? Hah? Apa lagi? Listrikannya paling. Tadi aja pagi gua pakai dulu ini buat tes. Ini mau pas mau ngerapiin ini nih. Ini kan tadi masih berantakan, mau dirapiin. Gua balik dulu kamar mandi, balik sini dah. Enggak mau hidup.
Mungkin dia tahu kali customer mau datang. Iya. Jadi ini aja mesin aja masih panas nih. Tadi gua tes. Ini ketika customer gua datang mau ngelihat motornya, ngambek deh motornya. Padahal tadi beberapa menit sebelum customer gua datang, ini motor sempat dites-tes jalan. Ditinggal ke kamar mandi, dia ngambek. Customer gua-nya ada di sini. Tapi emang biasanya gitu sih. Kalau motor mau di delivery atau customer mau datang, ada aja yang ngambek dari motor. Enggak tahu kenapa. Rata-rata bengkel custom pasti pernah ngalamin. Motor udah oke, udah enggak ada masalah, mau diantar atau mau diambil yang punya, ada aja. Itu sering banget kejadian. Percaya enggak percaya sih. Tapi kali ini udah biasa 6 tahun begini mulu. Ya, di sebelah gua nih ada Om Freddy nih yang punya Inazuma. Om, ini kan belum selesai. Kurang lebih ya 90% lah ya, tinggal joknya doang, terus sama setting-setting. Menurut lu gimana Om, yang lu lihat dari motor ini? Kalau menurut gue sih, semuanya everything oke, okay. Jadi gue sih puas ya. Jadi kalau memang kenapa di custom, ya karena memang puas. Jadi jaminan deh. Lama tapi ya? Iya, lama ya. Kalau nunggu, ya nunggulah. Kepuasan nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Ya kayak kan? Gini aja kan lu lihat kan, tadi udah enak, ada yang kurang. Iya. Tapi overall ada yang mau lu rubah nggak dari yang udah gua buat sekarang? Kayaknya sih udah oke lah semuanya. Oke, tinggal kita tes jalan ya. Iya. Nah ini Om Freddy yang punya Suzuki Inazuma lagi last visit sebelum motor ini bener-bener finishing. Jadi kalau ada kurang-kurang, dia tinggal langsung, oh kurang ini. Jadi kalau motor udah jadi kan repot, iya, gitu kan? Nah ini udah 90% dia berkunjung lagi. Ya itu tadi pengerjaan modifikasi Suzuki Inazuma yang dilakukan oleh tim Street Art Custom. Dan kira-kira hasil akhirnya, detailnya seperti apa? Ini dia. Itu tadi hasil akhir dari Suzuki Inazuma. Untuk teman-teman yang nanya ininya merek apa, ininya ukuran berapa, headlampnya beli di mana segala macam, bisa didapatin di Instagram @sacproduct atau @sacdewata untuk teman-teman yang ada di Bali, Lombok dan Indonesia Tengah ke sana. Nah, sekarang saatnya gue untuk test ride motor Inazuma ini seperti apa sih rasanya pakai Inazuma yang udah di custom di Street Art Custom. Yuk kita test ride yuk.
Ya, gue udah test ride motor Suzuki Inazuma ini. Overall sih kayak bawa Inazuma lah, iyalah Inazuma. Jadi teman-teman bisa lihat aja tadi hasil test ride gue seperti apa. Intinya adalah dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa dan tim Street Art Custom. Bye-bye.